bisa dicoba, bisa dicoba. Nah, nanti jadi ingat dicoba. Ini ada por cukai dua. Nah, ini por cukai strong. Oke, sahabat Korendo, ini hasil berburu barang bekas yang kemarin. Kita lihat apakah poltasenya masih bekerja untuk poltasenya. Ini power supply printer, teman. Kita ukur tegangannya, biasanya di sini ada kretek-kretek ini. Ada 20 volt atau 24 volt. Nah, ini kita sambungkan di sini. Ya. Nah, itu 5 volt. Nah, teman. Nah, ini ada 5 volt. Ini tegangannya berapa ini ya? Biasanya 24 volt, teman. Apakah ini tidak nyambung? Nah, ini teman, tegangannya 20 volt di tengah sama di pinggir ini. Nah, ini kalau di sini sambungkan sini. Ada 20 volt ini tegangannya. Oke, untuk mengukur tegangannya ternyata begini, teman. Jadi posisikan seperti ini. Kemudian di sebelah sini ada dua ini untuk plus. Yang satu di sebelah kanan saya ini untuk minyak. Ini segini 5 volt atau 8 volt, kalau kita gandengkan jadi outputnya 24 volt. Jadi yang dua ini kita gandengkan itu outputnya 24 volt. Berarti untuk power supply-nya ini masih bekerja. Jadi mendapat dua masih bekerja semua, bisa untuk ngasih power supply barang-barang elektronik, misal MP3 atau yang lainnya, atau LED, dan sangat murah sekali untuk belinya. Oke, terima kasih sahabat Korendo, Anda sudah menyaksikan video ini.